Pemirsa, anggota DPRD Provinsi Jambi, Mai Masna, turut memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang ada di daerah pemilihannya, yakni Kota Jambi. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan dari pemerintah Kota Jambi melalui pokir anggota DPRD Kota Jambi. Beginilah suasana saat pemberian bantuan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi, yang diserahkan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Mai Masna, di kantor Kelurahan Selamat pada Rabu siang, tanggal 20 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi melalui pokir anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alfareli. Fraksi Partai Golkar, Mai Masna, menyampaikan agar bantuan kepada para pelaku UMKM ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Jambi. Pertama-tama saya mengapresiasi daripada anggota DPR Kota Jambi ini, Pak Mas Farid, bahwa mereka memikirkan ekonomi rakyatnya, ekonomi masyarakatnya, dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu, maka beliau membantu melalui peralatan-peralatan yang untuk ini tahap awal nih, peralatan-peralatan mungkin kedepannya bisa lebih lagi, bisa dibantu. Kalau untuk provinsi itu bisa melalui program UMKM juga, program gubernur, program Gunung Sake, kami bisa ikut di situ. Melalui pokir kami juga bisa membantu masyarakat melalui penambahan modal, latihan, dan peralatan juga. Jika perkelompoknya itu bisa minta bantuan untuk misalnya mesin jahit atau untuk usaha laundry, nah mereka bisa minta peralatan dan bantuan. Diketahui bantuan UMKM yang berada di Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini diberikan kepada 76 pelaku UMKM. Sandi, Cek TV, melaporkan.